Bagaimana kalau orang yang paling kamu sayangi berdiri di depanmu untuk uh, memintakan perlindungan bagi orang yang sangat kamu benci? Wong Jowo, Goni, Sanum, Sinamun, Ing Samudon, orang Jawa itu tempatnya simbol. Simbolnya itu mereka tebarkan di berbagai hal untuk mereka ingat-ingat sebagai pelajar. Salah satu cara yang paling mudah kepada mereka adalah dengan meletakkannya pada simbol-simbol buku bisa dibakar ulama bisa dibunuh simbol-simbol itu sebagai ajaran akan selalu hidup di tengah mereka masih iya. relevan, masih relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa Jauh-jauh dari daerah istimewa Yogyakarta <laughs> Bersama Ustaz Salim Afila, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Pripun kabar Ustaz Alhamdulillah, pangis tunipun Beb Saya, saya -say, insyaallah, warakallah Artinya apa itu Baik, oh, baik. <laughs> cuma tahu. peribun pun kabarnya dong, iya. kan? artinya di Jawa bahasa Jawa, Wak, udah, 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 ya. oh, alhamdulillah ketemu alhamdulillah. lagi udah, ya, setelah udah, setelah udah, setelah Ya di udah, udah, ketemu iya. di udah, udah, masyaallah bahagia sekali udah, pertama kali ikut acara udah, udah, ini yang dulu bukunya anak baca-baca ini. Ini buku beliau ini. Buku, Masya Allah. Ini buku dalam dekapan Ukhuwah. Iya, Bib. Ini Masya sudah Allah. lama betul. Tahun berapa ini saatnya? Kalau tidak salah sekitar 2008. 2008 ya? Ya. Masya Allah, dan Jadi saat sudah itu lima tahun lebih. Ya. 15 tahun. Dan itu ini buku menjawab permasalahan pada zaman itu. Pada terjadi, zaman itu terjadi perpecahan luar biasa Ketik. antara umat Islam yang sedang berusaha, apa namanya, merasakan apa yang dirasakan oleh para pejuang dakwah pada saat itu hmm. dengan kondisi. Antar harokah, antar lembaga dakwah, antar anasir umat, ada seperti hal yang kemudian membuat mereka berjarak, seperti membuat mereka ada gap begitu. Bitu. Ah, gimana ya caranya? Apa Bitu. yang bisa saya kontribusikan untuk Betul. bisa merekatkan hati Betul. Kan, begitu? Ini buku saking masyaAllahnya saat. Anda punya guru saat beli ini? Allah. Mungkin ada ratusan mungkin dia bikin. Ya, dia beli kayak serdus-dus dibagi-bagi, ada, ada tamu nih, bagian ke majelis ente. Nih ya bagian hanya Oh. Masya Allah ini bukunya. Bagi yang mau beli, ntar dulu. <laughs> nunggu di anders. <laughs> Masya, Masya Allah. Tapi ini buku worth, worth a view. Eh, worth a read. Masya Allah kata anak Jaksel. Banyak Masya anak Allah. Jaksel saat ini. Mudah-mudahan masih relate dan iya. masih bermanfaat Insya Allah. Masih. Nusenya. Sampai barusan sebelum saya datang, anda baca-baca lagi. Masya Allah relate banget. Memang pengetahuan Ustadz tuh tentang sejarah cukup mendalam ya Ustadz? <laughs> Nggak. Seneng aja, Bib. Karena seneng jadi... Ya, apa yang disukai itu dibaca, apa yang disukai karena suka ya ditulis, gitu aja. Masya Allah. Tapi emang dulu belajarnya uh, sejarah, sejarah khusus? Enggak, psikologi malah, Bib. Oh, psikologi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dari sudut pandang psikologi melihat itu. sejarah, kemudian dikaitkan dengan dakwah, luar biasa sih. Iya, kadang-kadang kita jadi memahami konteks-konteks perasaan yang muncul ketika kemudian kita membahas satu peristiwa sejarah okay. gitu ya. Saya sering uh, menganalogikan misalnya begini, bagaimana kalau orang yang paling kamu sayangi berdiri di depanmu untuk uh, Memintakan perlindungan bagi orang yang sangat kamu benci. Hmm. Kan itu satu konteks latar kejiwaan. Betul. Tapi itu adalah peristiwa di mana ketika misalnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hmm. menghadap Nabi SAW alaihi wasallam salam membawa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarkh yang masuk daftar hitam yang dimanapun kalian temukan bunuh dia. Termasuk ketika dia bergelantungan di tirai Ka'bah sekalipun. Dan ternyata Sayyidina Utsman yang adalah saudara sesusuannya ya waktu itu beliau pun juga dalam keadaan tidak punya pilihan. Hmm. Gitu. Dia, dia bawa orang itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya Rasulullah memintakan ampunan untuk Abdullah bin Saad bin Abi Sar. Kan kita bisa membayangkan seperti apa yang dirasakan Nabi SAW Dengan itu pula kita memahami bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada wasi, wahai wasi, jika engkau bisa upayakan agar aku tidak perlu melihat wajahmu. Bukan, aku bukan membencimu. Hanya kalau aku melihat wajahmu, aku akan teringat pamanku. Saya tidak hamzah bin Abdul Muthalib dan itu akan membuatku sangat sedih. Hal-hal semacam ini menjadi nikmat bagi kami ketika dulu pernah belajar psikologi katakanlah begitu hmm. memahami konteks-konteks peristiwa sirah dengan psikologi itu. Iya, iya. Ya, Rob, rasanya luar biasa. Rasanya. Ya. Kita rasanya. ngebayangin gimana perasaan mereka? Iya, iya. Saya, saya membayangkan juga bagaimana perasaan wasi. Dia hijrah, dia menyatakan keislamannya, dia ingin sekali. Me mendapatkan kasih sayang Rasulullah SAW, nah. dia ingin sekali mendapatkan pelukan Rasulullah, dia ingin sekali mendapatkan cinta Rasulullah, tetapi itu terhalang karena apa yang pernah dilakukannya di masa lalu dan hebatnya washi tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk dalam hatinya kemudian ada kedengkian, ke lalu. ada kedengkian, ada rasa gel kepada hmm. Nabi SAW, enggak, hmm. dia tetap mencintai Rasulullah dan justru dia menjadikannya semangat untuk menebus dosanya di masa lalu dengan lembing ini aku pernah membunuh manusia yang paling mulia Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, maka dengan lembing ini pula aku akan membunuh manusia yang paling hina yaitu Musailima Al-Kadzdzab. kan? Jadi konteks-konteks semacam itu saya merasakan indahnya juga bertambah indah ketika melihatnya dari sisi Oke, perasaan Bu -perasaan. ini tadi saya ceritakan tentang gimana sahabat Tolha mm -mm. waktu dikucilkan Allah. bersama Allah. ketiga bertiga iya, iya. dengan temannya, iya. bagaimana saya bacanya tuh kayak saya lagi lagi ikut dikucilkan pada saat itu. <gak> ya Allah Wow, banget, keren banget. Dan gimana bahagianya mereka para sahabat yang sebenarnya pengen negur, ya. sebenarnya pengen negur, mm -hmm. cuman karena perintah Allah untuk nggak negur, mereka menahan diri. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Ya, Allah. ya Allah, itulah nikmatnya aku Masya Allah Ya mm. mm. Allah, jazakumullah. Mm. Saat, <gak> Ana mau tanya. Saat nih rahasianya apa saat? Dari dulu kayaknya muda-muda aja gitu. Enggak, Bib. Tanda penuaannya muncul di satu titik. Di mana? Di rambut, Bib. <laughs> kalau makanya buka, kalau buka baju <laughs> 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 Makanya pakai pakai belangkon, <laughs> ya, <laughs> <Allah. Masya> <laughs> yeah. belangkon terus ya. Iya. Tapi nutupin uban, Bib. Masyaallah. Makanya pakai belangkon terus ya. Belangkon ini maknanya apa, Ustaz? Karena memang saya pada satu penelitian ketika menulis buku tentang sang nutupin pangeran, urban, Iya. Oh, sang pangeran dan janisari terakhir itu <laughs> uh -huh. di salah satu penelitian saya saya mendatangi Uh, langgar Pangeran Diponegoro, Langgar Ageng Pangeran Diponegoro yang ada di Menoreh. Jadi hmm. itu salah satu masjid yang beliau dirikan dalam perjalanannya ketika berjihad hmm. melawan Belanda pada saat itu. Di Langgar Ageng di Menoreh itu uh, beliau meninggalkan satu sorban yang konon beliau pakai saat khutbah jumat. Oh. Tapi sorban ini sudah disimplifikasi oleh beliau, jadi tutup uh, yang dilekatkan ke kepalanya mm -hmm. itu terbuat dari sabut kelapa yang kemudian dikeruk, okay. jadi tinggal lapisan yang halus itu, mm -hmm. kemudian dia diikat dengan ditutup dengan kain putih, mm -hmm. lalu di luar kain putih itu diikatkanlah mm -hmm. uh, kain batik yang tidak terlalu panjang, jadi mm -hmm. hanya seperti ini. Nah dari situ saya mengambil model itu, saya bikin untuk diri saya dan produk kami jual di Full hand. Oh, Masya <laughs> tapi Allah. ada kaitannya nggak ya, belangkon itu sama imamah ya. yang biasa dipakai, uh, habaib itu? Betul, karena dahulu ketika para habaib hmm. uh, datang ke Nusantara, mereka diterima oleh para bangsawan, para raja. Hmm. Salah satu kalau direferensi adalah, Kiai Ahmad Kategan yang hmm. menjadi mufti Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung dan bersahabat akrab dengan Sultan Agung itu hmm. itu adalah seorang uh, sayid dan kemudian uh, Sultan Agung suka memakai apa namanya ubel-ubel cinde bahasa Jawanya itu dia memakai kain cinde kain cinde itu kain tenun yang dobel ikat kain okay. tenun double ikat ini biasanya waktu itu didatangkan dari India uh -huh. itu kemudian beliau pakai sebagai sorbannya dan yang memakai kan adalah kiamat Ke ketegan yang menjadi uh. mufti beliau itu dan kemudian lama kelamaan uh, orang Jawa itu kan mencari simpelnya seperti apa yeah. dan akhirnya kemudian ikat ini di, disederhanakan di masa Sultan Hamengkubuwono VIII kemudian dibentuk uh, siap pakai Siap pakai dalam bentuk blankon yeah. Nah tapi salah satu ciri blankon yang sahih siap pakainya itu Selalu kalau kita hitung pelipitnya ini uh -huh. uh, Lipatan-lipatan kayaknya itu hmm. ada 17 Menandakan. Karena dahulu dikatakan 17 ini adalah yang harus diingat Untuk sujud rokaat sholat itu sehari semalam 17 yang fardu gitu. Jadi ada yang lucu kalau ada pakai blangkon tapi enggak sholat <laughs> eh, eh, Itu ironis eh, eh, karena blangkon ini mengingatkan sholat, Tentang sholat karena dia, dia. 17. Lipatan. Kalau kita nah, tahu kan dari guru kita ya imamah itu sebenarnya nantinya akan jadi kain kafanmu. Jadi biar ya, itu bersaksi betul, nanti di hadapan Allah SWT waktu di alam kubur. Ha, bentuknya ha, hanya putih kan? Iya betul. Tapi kalau blangkon batik ya? Iya, ya, karena memang uh, waktu itu bagian dari Kesukaan orang Jawa yeah, untuk yeah. mengekspresikan seni dalam bentuk pola-pola, dan biasanya pola-pola ini mengandung filosofi seperti ini: uh, lereng, ya, yeah. dalam bahasa Jawa disebut parang. Parang itu lereng. Kenapa orang Jawa suka motif lereng? Dan kalau di Keraton, uh, raja itu memakai motif parang barong, lereng, tapi yang polanya besar-besar uh, dahulu pakaian adat Jawa itu hmm. atas sampai bawah disebut sebagai ageman takwa. Pakaian takwa. Walibasut takwa. Walibasut takwa dari oh. Jadi pakaian takwa itu uh, terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama dia memakai keris di belakang disebut curigo. Curigo hmm. itu ya waspada dan hati-hati. Okay. seperti perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ya anhu kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab apa hmm. makna takwa kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengumpamakan bagaimana kalau engkau berjalan di satu tempat yang banyak duri, banyak onak, banyak jebakan, hmm. sinarnya remang-remang apa yang kau lakukan? Hmm. Sayyidina Umar menjawab aku berhati-hati, faltadikat takwa. Nah, itu makna takwa. Okay. Kemudian dia memakai uh, kain bawahan yang disebut bebet. Bebet. Bebet itu untuk membebat yang di perut dan di bawah perut. Ah, jadi yang perut dan di bawah perut ini tempatnya syahwat itu harus dibebat. Jadi di salah satu ikan. makna takwa itu mengikat ya syahwat itu agar terkendali. Maka disebut dibebeti, di diselubungi, ditutup dan diikat okay. gitu ya. Wa man khofa maqama rabbih wa nahana fa innal jannata Kemudian dia diikat. yang nanti, yang nanti berubah berevolusi menjadi sarung. Menjadi sarung betul okay. Jadi kemudian Desember ini sarung, diikat betul. dengan stagen kan, stagennya kemudian itu dis disabuki dengan kamus timang. Kamus dan timang ini uh, satu kesatuan untuk mengikat, maka hmm. disebut ilmu itulah yang bisa mengikat. Ya, jadi bebatan syahwat itu dengan pemahaman. Hmm. Ya, maka disebut kamus. Kamus itu kan ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabi Adam Alaihissalam wa alam adam al-Asma. Akulah jadi isim-isim, kosa kata-kosa kata, maka disebut kamus. <laughs> Kemudian timang, disebut timang karena utlubul ilma minal mahdi ilallah di. Jadi dicarilah ilmu itu dari Buen sampai Liang Lahat. Ditimbang-timbang itu kan dibuek-buek di sini. Gitu ya. Jadi itu simbol kamu harus mencari ilmu sejak awal. Pakaiannya disebut surjan. atasannya disebut surjan. Surjan itu sirojan, Gitu ya sebagai cahaya. kamu harus menjadi pelita, kamu harus hmm. menjadi cahaya. Kamu harus apa membimbing jalan keluargamu gitu kan hmm. kemudian kain sorjan itu biasanya terbuat dari batik yang um, apa namanya tiga garis tiga warna garis hmm. jadi batiknya itu ah kok batik apa namanya kain tenunnya itu lurik namanya lurik itu tiga tiga garis lurus tiga pola kenapa tiga garis lurus karena tidak lurus amal seorang hamba sampai lurus hatinya dan tidak lurus Hatinya sampai lurus, lisannya itu tiga lurus yang ada di baju. Ikat apa namanya kancingnya di sini kancing enam. Iya, ya, kancingnya enam di sini, beb. Okay. Karena rukun yang iman. mengancing di sini harus rukun iman. Allah ada enam. Kenapa dia? Ya, uh, yang di atas ini. Di leher, dari, di leher. Yang pakai tali itu? Karena di leher di sini babe. ada enam enam kancing okay, di leher. Jadi. Baik. Eh, uh, yang namanya iman itu harus di di di, di betul dari leher ke dada, di menjadi menjadi keyakinan yang tidak boleh lepas, lepas. kemudian kancing di tangan. tangan itu lima lima, ini rukun Islam. Islam. Kebudayaan Islam itu. itu untuk diperbuat, untuk okay. dilakukan, begitu. Kemudian nah itu tadi pakai belangkon <laughs> sebagai makna apa namanya kesempurnaan pakaian takwa. Jadi semua bagian dari pakaian ini mengingatkan tentang makna ketakwaan. Luar biasa, gitu. berarti <laughs> pakaian dalam adat Jawa ya? Jawa atau ya. Jogja, saja ini? Jawa seluruhnya sebenarnya. Tapi sebenarnya kemudian, yang masih mentradisikan masih ada di Yogyakarta, Yogyakarta karena ketika perjanjian Gianti 1.755 membagi Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta hmm. di dua hari kemudian ada namanya perjanjian Jatisari membagi unsur-unsur kebudayaan disebutkan di situ Yogyakarta melanjutkan tradisi Mataram Islam Surakarta membuat desain-desain baru Haji. jadi yang dilestarikan sebagai tradisi Mataraman yang Yogyakarta. ada di Yogyakarta Surakarta? Membuat desain-desain baru. baru, iya. Makanya kalau di Surakarta pakaian disebut beskap. Mm. Beskap itu dari bahasa Belanda, beskaf pakaian orang beradab, gitu. Oh. Jadi maha, karena ada, dan itu menjadi sifat yang kemudian menurun sampai sekarang. Di Keraton Surakarta itu inovatif, kalau <laughs> Keraton Jogja itu konservatif. <laughs> Masya wow, gitu. Allah, Allah. Bahkan uh, iya, iya. dalam budaya Jawa, hmm, dalam hmm. segi pakaiannya aja banyak kaitannya dengan makna makna. Iya, karena Islam. orang Jawa itu sangat menyukai simbol. Wong uh, Jowo, Goni Sanum, Sinamun ing Samudon. Orang Jawa itu tempatnya simbol. Simbolnya itu mereka tebarkan di berbagai hal untuk mereka ingat-ingat sebagai pelajaran itu makanya bukan cuma di dalam apa namanya pakaian bahkan makanan Bib makanan Satu. makanan jadi makanan itu misalnya Sultan Agung itu uh, sangat menyukai nasi Arab seperti yang dikenalkan ke Ahmad Ketegan hmm. itu maka beliau membuat nasi versi Jawanya gurih nasinya ini karena dia dikaru dengan santan putih ketemu putih itu kesucian maka beliau menyebutnya sego wudu, hmm. nasi wuduk, nasi toharoh, nasi wuduk. Nah nasi wuduk ini ketika pasukan Mataram menyerbu ke Batavia, Belanda ke Batavia tahun 1628-1629 kan sering dimasak di situ. Yeah. Nah di Betawi jadi nasi uduk. <laughs> Dulu namanya nasi wuduk, wuduk itu ya untuk menyimbolkan toharohnya. Nah lauknya itu ayam yang diingkung jadi disembeli tetapi kemudian dia dibiarkan utuh kemudian diikat seperti orang yang sujud hmm. ketika dia seperti orang yang sujud maka menyimbulkan salat jadi ayamnya ini nasinya mengingatkan wudhu hmm. ayamnya mengingatkan salat karena dia posisinya seperti orang sujud nah diikat seperti ini kemudian pelengkapnya itu biasanya sambal gepleng Sambal gepleng itu dari kedelai, kacang, uh, cabai, bawang, bu garam ditumbuk eh. Di gepleng itu artinya ditumbuk nah, Tapi orang Jawa kemudian gepleng itu dianggap sebagai pelajaran sergep geleng-geleng uh, Rajin menggeleng-gelengkan kepala Untuk apa? Untuk zikir La ilaha illallah, yeah. La ilaha illallah. Jadi nasinya berwudu Lauknya sholat ...pelengkapnya zikir. Allah. <laughs> itu dari segi makanan Boshu. gitu. Nah termasuk nanti uh, seni bangunan. Semuanya juga menjadi peletakan simbol-simbol... ...untuk selalu ada pelajaran di situ. Misalnya kalau kita ke masjid gede Kauman. Okay. Masjid gedenya Kesultanan Yogyakarta itu masjid agungnya. Kalau kita masuk maka akan ada pagar hmm. di luar. Hmm. Uh, di dekat pagar-pagar itu ditanami pohon sawo. Hmm. Pohon sawonya berjajar-jajar. Oh, sawu sufu. Vakum. Nah, sawu sufu vakum. Oh. Kalau kalian mau ke masjid, ingat ini sawu sufu vakum. Ini pohonnya sawu makanya sawu sufu vakum. Nah, pagarnya itu kemudian dihiasi buah labu. Oke, okay. buah labu itu dalam bahasa Arab, eh, dalam bahasa Jawa, hmm. waluh. Waluh. Labu daripada. itu waluh. Waluh itu wallah, wallah. Walloh gitu ya maka itu menyimbulkan tauhid kul allahu ahad maka labunya itu satu <laughs> satu, satu, satu ketika Bahkan kita ketika kita masuk ke dalam masjid maka dulu masjidnya itu Serambinya dikelilingi oleh kolam air okay. untuk bersuci gitu yeah. kan dan karena arshu alal maq gitu kan nah dia masuk ke dalam serambi maka serambi itu pasti ada hiasannya di atas itu diukir dengan indah biasanya ada buah nanas yang akan okay. kelihatan sangat Uh, besar di serambi itu. Kenapa buah nanas? Karena orang itu harus berpikir untuk menjaga dirinya dari godaan setan. Maka ini nanas. Kul audo biro binas, ilahinas, Bismillahirrohmanirrohim, dan seterusnya. Kita di serambi itu kemudian juga kita melihat seluruh seluruh tanaman yang saling dipertautkan. Okay. Sulur itu dalam bahasa Jawa disebut lung, maka sulur-sultanaman itu disebut lunglungan. Lunglungan itu simbol tulung-tulungan, saling tolong-menolong. Wata wa alal watakwa di sini tempatnya di masjid, gitu kan? Lalu di situ dulu ada mahkamah al kabiroh, pengadilan Surambi. Jadi kodi ini dihapus tahun 1830 setelah kekalahan Pangeran Diponegoro. Dulu pengadilan Syariah itu hidup berjalan di, di keraton, di masjid. Dan uh, di belakang uh, kodi tempat dia mengadili perkara itu pasti ada hiasan wajik. Apa itu wajik, wajik wajik itu kan bentuknya eh, apa namanya ketupat. Ah, belah ketupat. Namanya wajik kan hmm. dalam bahasa Jawa. Konon wajik itu kata penghulu keraton wajik ayom bijahanam, yom Iya Kamu jangan terlambat mau mengakui semua perbuatan yang sudah kamu lakukan di sini saja daripada nanti ketika jahanam sudah ditentangkan begitu itu wajib. Terus kalau kita masuk ke dalam masjid tempat di mana para ulama dahulu mengajarkan ilmu itu ada ukiran di belakangnya buah salak, salak 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 begitu. Kenapa kok salak? Mansalah katorikan yaltamisu fiha ilman lahu tariqan ilal jannah. Kalau kita sebutnya suluk, suluk ya ini salak gitu buah salak untuk menyimbulkan ini tempat untuk mencari ilmu dan mencari ilmu mendekatkan ke surga Allah memudahkan surga Allah subhanahu wa taala wow. kemudian kalau di atas itu atapnya berjenjang tiga masjid nah, ini nah. ini adalah Islam iman ihsan gitu Islam iman ihsan puncaknya ihsan itu di atas itu ada gada bunga gambir dan uh, apa namanya daun kluweh hmm. Ihiasan di atas masjid itu gada, gada itu tauhid, okay. simbol satu, hmm. gitu ya. Kemudian bunga gambir itu hmm. simbol apa namanya? Tauhid yang benar itu menjadikan seseorang itu keharumannya sampai ke langit. Uh, daun yang kemudian uh, apa namanya? Oh ketika aslu sabitun wa faruha sama aslu hasabi wafar hasabitun sama tu kulahin nerabiha itu uh, tadi daun keluweh dan bunga gambirnya jadi apa akhlaknya dan ibadahnya itu harus sejalan dengan tauhidnya maka kemudian keluweh itu juga kaluwihan segala kelebihan, keutamaan hanya milik Allah SWT kelebihan, kelebihan kelebihan gitu, makanya kluweh makanya dulu ada ajaran orang Jawa tabu menanam pohon kluweh di depan rumah Hmm. Itu sebenarnya simbolis, yaitu jangan suka pamer kelebihan, di gitu di ya. Depan rumah. Di depan rumah. <laughs> kalau di depan itu kan artinya dipamerkan, gitu. Jadi kalau nanam pohon keluweh di belakang Jangan di depan, hmm. gitu. Ah, cuma bisa bengong, <laughs> kan Ini apa namanya? Nah, kalau rumah-rumah orang biasa itu depan daun pohon salam, bib. Iya. Yeah. Karena untuk orang datang silahkan salam, gitu kan. Jadi ada pohon salam di depan biasanya. Yuh, biasa. <laughs> Ya Allah, masya Allah. Termasuk peletakan kamar mandi ya, setelah. ya? Iya betul. Kamar mandi di Jawa tuh nggak ada yang kiblat nggak iya. ada yang belakangin kiblat. Iya. Nggak ada yang matahari, nggak kan. ada yang belakangin matahari. Hmm, hmm, selalu gitu. pas gitu, presisi. Iya, iya. Dan dulu sumur orang Jawa itu di depan bib. Nah. Sumur orang Jawa itu di depan rumah. Kenapa? Karena di situ bagian dari set, utama utamanya sodakoh itu sodakoh air. Dulu orang musafir jalan mau kemana? Yeah bisa ambil langsung di situ, hmm. ya, kita ingin dulu di hadromod Baroda biasanya ah, Baroda, di Baroda itu apa ya dispenser dispenser dispenser, dispenser kan biasanya di jalan-jalan kalau dulu kan air mentah enggak masalah jadi iya, itu sumur langsung di depan dulu air biasanya. mentahnya belum bercampur de <laughs> deterjen <Ustadz. laughs> betul. betul, betul. <laughs> kalau sekarang air mentahnya udah kecampur nah, nah ini salah satu nilai apa mungkin disebut kearifan lokal di Jawa dakwah itu diterjemahkan dalam simbol karena tadi orang Jawa Jawa jowo, samun sinamun, samudono tadi. Karena orang Jawa itu memang suka simbol. Maka kalau mau mengajari mereka tentang uh, berbagai ajaran syariat, salah satu cara yang paling mudah dengan kepada simbol. mereka adalah dengan meletakkannya pada simbol-simbol. Buku bisa dibakar, ulama bisa dibunuh, simbol-simbol itu sebagai ajaran akan selalu sekarang hidup sekarang, di tengah mereka. Masih iya. relevan. Masih relevan. Orang Jawa masih suka simbol? Suka simbol. Suka gitu. mengkode ya, sah? Suka kasih kode. Masya Allah. Suka mengotak atik. Anak jaksel juga suka ngasih kode, Iya. Kadang-kadang. Kalau anak jaksel biasanya nggak ngomong langsung, Masya Allah. Kode aja, ya, kode aja. Tapi kalau Jawa, kodenya adalah sesuatu yang bermakna dalam ya, Sob ya. Masya Allah ya. Itu simbol-simbol oh. seperti itu. Makanya mereka tuh sangat menghormati daripada simbol-simbol itu dimaknai secara dalam ke dalam betul nilai agamanya. Kadang-kadang orang Jawa tuh unik kan nyari-nyari apa yang bisa ada gitu. Jadi dulu Sultan Agung itu kan pernah mengirim utusan ke Makkah okay. diterima oleh Syarif uh, Zaid bin Musin al Hashimi okay. pada waktu itu Syarif Makkahnya. Dan ketika pulang kan beliau dihadiahi kurma, uh. nah, termasuk satu gentong yang berisi air jam-jam yang sekarang ada di makamnya. Uh. Nah di Kurma itu beliau kan kemudian diajari tentang hadis uh, apa namanya pohon yang baik gitu ya Pohon yang baik dan Rasulullah kemudian menyebutkan pohon yang penuh manfaat itu pohon kurma Dan inilah buahnya kemudian beliau makan Apa ya yang mirip apa yang mirip Akhirnya dia ketemu yang mirip kurma di Jawa Saw. Apalagi apalagi yang apa namanya masih ranum yang rutop itu sawo kecil Iya yeah. Sawo kecil yang warna merah itu rasanya yeah. mirip Kemudian beliau mengatakan, loh ini pohon yang baik di Jawa, ini sawo kecik, maknanya sarwo becik. <laughs> sawo kecik, sarwo becik, sarwo becik artinya serba kebaikan. <laughs> Dan itu sebenarnya genuinely emang orang Jawa suka terhadap? Iya, suka menyimbolkan, suka mencari apa yang bisa mewakili. Hmm. Bukan uh, karena... karena ini kan harapannya, orang Jawa pengen ke Mekah, pengen yeah, naik haji, uh. tapi ketika tidak tercapai, apa sih yang bisa menghubungkan mereka dengan mewakilkan Mekah? Lah, sih, mewakilkan saya. mereka dengan tanah Arab seperti apa sih? Oh. Gitu ya, makanya ya, tidak heran banyak di antara adat dada Jawa yang seperti itu ya, menyimbulkan apa ini simbolnya apa begini. Dengan... Ini simbolnya, siapa yang menemukan itu? semua itu? Uh, saya kira memang yang pertama kecenderungan orang Jawa sejak dulu simbolisme, jadi okay. mereka suka memakai bahasa-bahasa perlambang kode-kode dan sebagainya itu maka ketika dulu para wali berdakwah mereka mengadopsi kebiasaan-kebiasaan itu sehingga mereka juga mengajarkan Islam dengan uh, simbolisme yang membuat masyarakat lekat pelajarannya di kepala mereka Sunan Kalijogo itu misalnya memperkenalkan cangkul sebagai inovasi untuk para petani di Jawa tapi dibalik kata cangkul itu bahasa Jawanya Pacul Beliau mengajarkan tentang hakikat, tentang tazkiyatun nafas. Pacul, bawa duran. Jadi bagian cangkul itu ada tiga. Bagian yang tajam disebut pacul. Bagian uh, pangkalnya disebut uh, bawa Bagian yang menjadi pegangannya disebut duran. Nah, beliau kemudian memperkenalkan. Ini ada dalam uh, serat walisana atau se serat... Uh, poro porwali ing tanah jowo ini ditulis oleh Sunan Giri ketiga, jadi cucu dari Sunan Giri pertama yang sezaman dengan para wali Songo. Songo. Nah, Sunan Giri ketiga ini menulis kitab ini dan di situ dia menceritakan bagaimana Sunan Kalijaga juga mengajar dengan canggul kepada para petani. Pacul yang pertama harus dilakukan seorang yang melakukan taskia adalah ngipatake kabeh kang muncul, jadi membersihkan hatinya dari segala sesuatu yang muncul selain Allah swt. Okay. Nah, kemudian bawa kalau dia sudah membersihkan hatinya maka ya dia tidak boleh mengabaikan amalan anggota badan. Jadi oh. dia obaing oh, awak, bawa itu bergeraknya tubuh. Tubuhnya hmm. juga harus bergerak dalam amal saleh. Hmm. Kemudian yang menjadi pegangan, pegangan itu, pegangan pacul dalam bahasa Jawa disebut duran. Doran. Doran itu kata beliau adalah ndedonga marang pangeran. Pegangan orang silahul mukmin itu doa. Oh. berdoa kepada Allah itu tidak pernah boleh lepas. Jadi ini <laughs> dari cangkul itu disimbolkan seperti itu. Ya Allah, baik Jadi ajarannya ya. itu melalui simbol-simbol seperti itu supaya orang mudah ingat, mudah menularkan, mudah disambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini baru namanya kalam. Asyallah. Dalam pertanyaan yang singkat banyak sekali yang kita dapatkan, Mas. Asyallah.